Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan proses penentuan jabatan menteri sudah berjalan lama. Ia mengaku sebelumnya telah mengadakan pemantauan diskusi. Kemudian para tokoh itu dipastikan bersedia membantu Prabowo sebelum diundang ke Kertanegara. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira, ya, arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas, ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.